kiri, partisipasi pemerintah, yeah, kampus, yeah, besar. Jadi saya dulu walaupun non saya sering kuliah ilegal di IPB Bogor. Terus saya juga jadi saya sering ke kampus IPB. Nah, terus saya dengan para pakar itu harus mesra. Ada rumus saya tidak mesra dengan pakar itu harus mesra sehingga saya dapat ilmunya. Nah, pada suatu saat 2016 itu sampai saya diberi penghargaan sebagai petani inovatif nasional 2016 Pak, dari pangan dunia. Terus hidup saya kisahnya difilmkan sampai dua kali. Di YouTube ada, di YouTube saya yang terakhir. Oke, okay. Apa Pak? Judul filmnya apa Pak? Wayan Supartno. Tinggal cari Wayan Supartno gitu aja, tempatnya saya buka. Terus 2020 saya jadi luar biasa. Ikon prestasi Pancasila 2020 itu satu dari 75 dari pertanian dan salah satunya saya. 2020 juga saya dapat ini Pak, kepahlawanan di tengah masyarakat di kampus S Surabaya. Ini contoh-contoh konkret bahwa saya berkat mesra dengan pakar diapresiasi oleh lembaga. Kenapa harus inovatif? Kenapa harus selalu inovasi? Ya karena kan harga produksi. Jadi jangan kita asik menyalahkan orang lain saja, petani luar negeri salahkan terus ekspor pangan ke Indonesia. Karena memang mereka lebih inovasi, bisa menekan harga produksi HPP itu. Mereka lebih kompetitif. Ini pasarnya pasar global. Tidak bisa kita melindungi rumah kita, sementara kita pamer-pamer di rumah kita, ya rampung bisa masuk, apalagi ke pasar. Inovatif untuk menekan harga pokok produksi kalau ingin kompetitif. Jangan sampai kita tidak boleh impor barang, tapi kita maunya ekspor salak, nanas, sarang alet, urang, kesupu, kelapa, itu kan ratusan triliun ekspor. Akibat kita mampu mensuplai dengan harga yang kompetitif. Nah, sebaliknya kita harus juga bisa menahan kita tidak impor. Caranya gimana? Harus kompetitif.